Mas pil giga tapi nap standar mas. Oke mas, ini kita ada kerjaan giga tapi pakai nap standar mas ya. Nah bisa dilihat ini. Ini diameternya 65 mas, 65 ini 80. Ini yang model terbaru, bukan yang model kemarin. Yang model kemarin ini sebenarnya kita pakai ADX. Ini yang model baru ini pakai yang diameternya 100. Kalau pakai HDX ini diameternya 85 kemarin. Nah, jadi ini kelihatan lebih besar lagi. Jadi lebih besar, Mas. Ini 110. Jadi ini 65, ini 80, ini 100 rumah silnya. Jadi untuk silnya pakai ini. Nah, ini silnya. Nanti butuh penyesuaian di napnya aja, Mas. Jadi napnya itu butuh penyesuaian bobot sama membuatkan rumah sil. Soalnya rumah sil ini soalnya menggunakan bearing yang agak lebar. Jadi di rumah silnya itu kemakan sama bearing ini. Jadi butuh membuatkan rumah sil ini nanti. Bisa juga kalau yang sama seperti elep, enggak usah buatkan rumah sil, bisa. Ini jadi diameter 75, ini 65 gitu. Untuk drat bisa menggunakan drat gawir. Drat gawir seperti ini. Ini 2 mili apa 2 pitnya pit 2. Kalau yang drat tadi pitnya 1, cuma diameternya 60. Ini sudah 65. Jadi lebih besar. Gitu, Mas. Jadi ada dua opsi untuk giga mas ya. Jadi ini 75-65, ini dratnya HDX ya. Atau ini 80-65, dratnya drat ini dratnya gawir. Nih untuk barangnya. Ini. Ya. Kalau dari belakang. Oke, ini mas. Nanti kita review juga yang botolan giga, tapi modif ke nap HDX. Jadi kalau ini kan pakai nap standar, nanti kita buatkan yang nap HDX. Kalau yang nap HDX, giga nap HDX, nanti ukurannya berubah mas. Ini jadi 80-70. Kalau pakai nap standar cuma bisa jadi 80-65 gitu mas. Oke. Sekian dulu videonya.